guys, jadi hari ini di Bengkulu masih pukul 5.00 dan suasananya itu sepi banget karena semalam aku tuh terjebak hujan di Unip depan dengan ponakanku, jadi mengharuskan aku nginap deh di sana. Nah, sekarang aku lagi perjalanan pulang karena nanti akan ada acara. Tuh, kalian bisa lihat sendiri kan, suasana di Bengkulu masih sangat sepi karena ini masih pukul sangat pagi. Jadinya jalanan sepi dan gak ada motor lewat. Adapun cuman sedikit, kalian bisa lihat di sini. Hari ini aku akan ngajak kalian mengikuti rangkaian acaraku, yakni PC Communication School, di mana himpunan mahasiswa fisika yang mengadakan. Jadi ikutin terus ya keseruanku. Nah, sekarang aku baru sampai kos nih. Aku mau siap-siap dulu, mandi dan berangkat. Goodbye. Nah, sekarang aku udah ada di kampus nih dan ini lagi ngantri untuk absen. Antriannya masih panjang. Ini kita lagi antri di acara apa nih, Nak? PCS. Apa itu PCS? Tuh, antriannya sangat panjang untuk bisa masukin ruangannya karena kita harus absen dulu. Nah, ini sudah masuk ruangan dan kalian bisa lihat kan dekorasi dari himpunan mahasiswa fisika itu seperti ini. Dan sekarang ini belum mulai acaranya, jadi kami masih golek-golek, ada yang berkipas-kipas, ada yang udah ngantuk, ada yang main HP sendiri. Sekarang kami sedang persiapan untuk pelatihan desain grafis dan kalian sudah lihat kan di sini kami sudah memakai batik-batik karena kami sudah berganti. Jadi di sini kami akan mendapatkan pelatihan mengenai desain grafis dan dapat mendesain suatu gambar itu dengan baik. Inilah beberapa potret rangkaian acara PCS 2023 yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Fisika. Di sini kami mendapatkan ilmu yang bermanfaat mulai dari pelatihan desain grafis, pelatihan kesekretariatan, karya tulis ilmiah, bahkan latihan paduan suara. We'll be right back.